Ini pegang apa? Pegang. Kalau lo kepo, gue pura-pura bisa kagak denger lu. Iya. Tapi kalau lo nyanyi, aduh, buset, gimana ini? Aduh, juga. Bilang aja pada sirik sama ayah. Udah, lu jangan pada berantem. Sini. Tahu? Apa-apaan sih lo? Ingat ya, jangan pada berantem. Kita ini lagi nyari amal. Kenapa jadi pada berantem? Bikin malu aja semuanya. Udah nggak usah. Dengerin tuh. Lo juga. Lo suara kayak kaleng rombeng lo. Udah pergi sana pergi. Pinjam tahu. Ngapain sih? Nyalain ayah sih ya, yang nabrak gerobaknya siapa? Lu kan Bang Pi, bukan ayah, malah nyalain ayah. Lu semuanya sih, kan gua cuma suruh nyanyi, kenapa jadi pada berantem? Pakai dorong-dorongan segala, lihat ya akibatnya nih. Bagaimana gua ganti sama tukang sewa aja nih? Ganti lu, tanggung jawab lu. Tanggung jawab lu. Kalau Bang Pi marah, serem bener dah. Atut ayah, kabur aja ayah. Kapan rampungnya kerjaan iki sih? Kak mari-mari mulai mau. Aduh. Tin. Mas Teco. Ya Allah, Mas. Sampai enggak apa-apa, Mas Tejo. Enggak apa-apa, Tin. Kena sih, tapi enggak gitu sakit. Kamu enggak apa-apa, kan? Aku enggak apa-apa, Mas. Alhamdulillah. Enggak lo sampean lo, Mas. Kena endini, toh, Mas. Kamu beneran enggak apa-apa, kan? Artinya alhamdulillah enggak apa-apa, Mas. Kayak buka. Enggak. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Tadi, jujur aja, Tin, perasaan aku gak enak. Aku takutnya kamu kenapa-napa. Pas kesini beneran aja, hampir aja kamu ketimpa sama box ini. Soalnya, gudang ini kan jarang banget dibersihin. Iya, Mas. Alhamdulillah ada Mas Tejo. Kalau misalkan gono Mas Tejo, Centini gak ngerti pilih nasib Centini. Matur suwun ya, Mas. Jangan, Mas. Biar Centini aja. Centini tuh gak mau kenapa-kenapa kalau sampean. Nanti yang ada kan gimana sih, sampean ini kan baru aja kerja. Kena SP maneti terus. Centini gak mau itu terjadi ke sampean. Ingat gak tadi juga kan bukinan kan ngomel-ngomel di pantry. Iya, tapi aku gak tega ngeliat kamu kayak gini. Tuh kan. Yaudah, kamu istirahat di luar biar aku yang ngurusin semuanya ya. Kamu bikin teh yang hangat. Ya, ntar kamu sakit lagi ya. Enggak, Centini gak apa-apa, Mas. Udah gak apa-apa, kamu istirahat keluar. Lagian bentar lagi juga udah waktu maghrib nih. Oh iya, alhamdulillah. Sampai lali waktu, Mas. Atur suhu nih, Mas. Sampai sudah ngingetin Centini. Aku terlalu sayang. Sudah terlanjur cinta. Kau buatku. Aku terlalu sayang. Sudah terlanjur. Aman nih, mumpung Centini lagi beresin gudang, karyawan juga udah pada pulang, kantor sepi.
harus beresin di gudang, besok juga bakal beres. Tapi siapapun pengirimnya, pasti tuh orang pengen banget Centini datang. Siapa sih? Bu Kinan gak usah khawatir. Sekretaris saya sudah mengirimkan undangan buat Ayu Ding Ding melalui manajer. Jadi undangan itu memang ditujukan buat Centini kok. Buat Centini? Ya, tapi buat apa, Pak? Bukannya urusan sama dia udah kelar ya? Nanti Bu Kinan akan tahu sendiri. Kalau beneran Pak Angga yang ngirim, bisa gawat nih. Gimana sih? Centini datang ke pesta itu enggak bakalan. Eh, ada Bu Kinan. Maaf Bu, saya mau buat kopi buat lembur. Iya, saya juga udah mau keluar kok. Bentar lagi. Aduh, ganggu aja nih orang-orang. Padahal ini satu-satunya kesempatan gue. Mana gue harus siap-siap ke pesta lagi, udah jam segini nih. Ntar malah telat lagi ngurusin gaun itu. Tapi gue gak mau gagal. Tenang aja Kinan, tenang. Centini gak mungkin datang ke pestanya Pak Angga. Dia kan masih bersihin gudang. Jadi semua aman terkendali. Aku terjebak, terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Menyangka kita akan baik-baik saja.